Di video kali ini aku akan memberikan sebuah video pada kalian, yaitu tentang episode terakhir Putri untuk Pangeran. Bahasanya Putri untuk Pangeran akan menjadi pasangan karena sudah menjadi judul hari sinetron itu. Dipastikan Putri akan menjadi pacarnya Pangeran dan menjadi suaminya, dan Rizky pun akan berpacaran dengan sahabat dari sahabatnya sendiri, dan Mel akan menjadi sengsara dan dia akan menyesali apa yang dia perbuat selama ini. Dia akan meminta maaf kepada Putri dan Pangeran atas perbuatan yang dia perbuat pada yang masa mendatang, dan dia meminta maaf yang diperbuat atas kesalahan yang sangat fatal itu. Dan akhirnya pun sinetron itu akan tamat. Ya, ini cuma tebakan dari saya ya. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.